Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hamka, kembali lagi di channel Hamka Padang Official. Sobat Hamka, pesantren modern terpadu Profesor Dr. Hamka Padang terus berbenah untuk kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana demi kenyamanan para santri. Saat ini ada fasilitas baru nih di pesantren kami. Alhamdulillah, di pesantren kami sudah ada klinik kesehatan yang bekerja sama dengan klinik permata ibu air dingin. Insya Allah, kesehatan kami akan lebih terjamin nih sobat, karena ini semua tersedia untuk para santri, karyawan Hamka, serta juga terbuka untuk pasien umum ataupun yang menggunakan BPJS kesehatan. Jadi, sobat Hamka juga bisa nih memeriksakan kesehatannya di klinik Hamka. Dan pada pembukaan klinik Hamka kali ini, kami semua para santri mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan nih sobat. Masya Allah. Dengan perkembangan-perkembangan yang terus berprogres untuk pesantren modern terpadu Profesor Dr. Hamka Padang melalui klinik kesehatan ini, semoga kita semua bisa lebih proaktif dalam menjaga kesehatan ya sobat Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada yayasan yang telah menyediakan poliklinik untuk santriwan-santriwati di asrama. Semoga dengan hadirnya poliklinik di asrama di pesantren kita, kesehatan anak-anak semakin terjaga, dan insyaallah cek secara berkala bisa kita lakukan dengan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PMT Hamka saat ini mengembangkan sayap untuk membuka poliklinik yang bernama Poliklinik Hamka. Seolah pada hari ini kita telah melaunching pembukaan poliklinik dan juga pengobatan seluruh santri yang ada secara gratis dan cuma-cuma, sehingga para santri kita tidak ada lagi yang sakit dan juga tidak perlu kami bawa ke dokter lain untuk berobat, karena kami dari poliklinik telah menyiapkan dokter dan perawat. Untuk itu semua sarana prasarana di Hamka ini kita siapkan untuk kebutuhan santri, sehingga Hamka tetap jaya dan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan, kualitas kesehatan, maka PMT Hamka selalu berbenah diri. Hari ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Paul, bendahara kami dari yayasan, kita meluncing poliklinik tentu dengan tujuan supaya tingkat dan derajat kesehatan anak kita terjaga dengan baik. Banyak maaf bila itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian dulu video kita kali ini ya Sobat Hamka. Tetap ikuti channel YouTube kami ya, hanya di Hamka Padang Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Sobat Hamka. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.